Kayak dimakan nih bos, dimakan nih bos. Strike bos, strike gede bos. Apa ini? Apa ini? Bentar, bentar. Aku malah nyetel. Nyetel YouTube, tak matiin dulu. Dimakan lagi nih bos, dimakan lagi nih bos. Strike bos, strike gede ini. Strike. Strike. Strike lagi, strike lagi. Wah, ada ikannya bos. Apa ini? Tau ngetut. Ada ikannya. Si 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 apa ya? Selamat berjuang. Ya. Oke bos, cuma lagi nih. Kali ini mancing di dam merah nih bos. Ini dam merah, beda sama dam hijau. Di dam merah, ini tuh sebenarnya dam hijau, ini dam merah nih. Itu dam hijau sebelah sana, kelihatan lampunya kecil. Saya jarang banget mancing di sini. Hari ini mancing bareng Mas Ganda ini, Mas Ganda Artavian. Targetnya baramundi, saya bawa joran besar, Mas Ganda bawa joran besar. Pakai senar besar, pakai teknik ini, udah ngilum. Ini masih sepi bos, berangkat perahu pertama ini dam merah. Turun dekat lampu itu. Oke, mau aja makan ikannya. Bawa udang gede-gede banget ini. Udang harga 2.500. Itu porsi restoran sebenarnya. Udangnya gede-gede. Pokoknya langsung aja, semoga aja dimakan. Baramundi monster dan merah. Nih, pakai kail nomor 11, pasang di ekor. Tinggal ngasih helm. Benar, saya mau ambil helm. Helm. Kalau di sini udah merah airnya cetak bos, cuma segitu semata kaki. Ini dam hijau pagi ini airnya tinggi banget, susah buat mancing dam hijau. Makanya saya lari ke sini buat mancing di sini pakai helm yang ukuran timah nomor 3. Masih tetap bos, hari ini puasa, moga aja lancar. Ini kalau ada air minum ini punyanya Mas Ganda itu, punya saya. Saya puasa. Pakai udang gede, kasih helm. Iya ngerti. Kayak gini. Nih, udangnya aja segini bos, hampir satu cengkal nih. Oke, moga aja dimakan. Keren. Ya. Kene sih. Ya. Oke, bos. Ini saya sampai di lampu dam merah ini. Ini lampu dam merah. Ini kosong, enggak ada yang mancing. Saya mau mancing di sini, bos. Tadi tuh saya dari arah sana tuh yang kelihatan satu orang. Itu Mas Ganda di sana, jalan ke sini tuh hampir ya 50 atau 100 meter lah. Udah sampai 100 meter mungkin. Dan ini saya mau mancing di sini. Semoga aja ikannya mau makan di sini, bos. Soalnya di sana mancing hampir 1 jam setengah lebih. Gak ada sambaran. Nah, ini saya coba mancing di sini. Bismillah. Semoga aja ikannya malah makan di sini. Ini di bawah-bawah ini katanya pilar, bos, katanya. Pilar-pilar banyak. Lu apa?
gorong-gorongnya, banyak terowongan-terowongannya. Biasanya di situ sarang kerapu, kakap, baramundi, dan ikan lain. Oke. Kita nyantolin udang dulu. Saya bawa ember sendiri, nggak jadi satu sama punyanya Mas Ganda, jadi bisa itu explore sendiri. Ya, ini udah saya kasih udang, langsung aja kita mancing. Bismillah, semoga jadi makan. Pancing dulu Mas. Biasanya ikannya sukanya di depan gini. Kok malah larinya menjauh, nggak mau langsung turun ke bawah ini udangnya. Kayak dimakan nih bos. Strike gede bos. Apa ini? Pasir. Bentar. Aku malah nyetel YouTube, tak matiin dulu. Saya mancing di lampu udah merah ini. Saya dari tempat tadi nggak ada sambaran, terus saya pindah ke sini. Dapat ikan ternyata di sini, malahan kerapu bos. Tuh, nggak ada sambaran, jadi saya mancingnya santai sambil nyalain musik. Malah dapat ikan, rezeki saya. Wih, lumayan. Ya, ada 1 kilo mungkin bos. Kurang lebih 1 kilo tuh. Dapat kerapu. Pakai udang gede. Lumayan bos, nih segini. Lumayan. Ntar kita ambil itu. Kita ambil tali. Enak di sini sendiri bos mancing, nggak ada apa yang lain. Tadi Mas Gada di sebelah sana tuh, saya mancing di sini. Dari tadi di sebelah sana hampir mancing 1 jam lebih nggak ada sambaran ikan, terus saya kesini aja. Nggak tahu nya mana dapat ikan. Lumayan. Strike pertama nih, dapat kerapu. Ya, yes, setengah kilo lah, bukan 1 kilo ini. Tapi rezeki. Ayo, mancing lagi. Taruh sini. Oke. Okay. Ekor nih. Ulur. Terus kasih helm. Siap mancing. Langsung aja kita mancing. Ini padahal tak turun di bawah sini toh, ini tuh bos. Gak jauh-jauh ini. Cuma bawah sini. Itu guna sampai dasar. Nanti dikontrol. Ya. Semoga aja dimakan lagi nih. Ojo satru. Dimakan lagi nih bos, Strike bos, strike gede ini. Strike lagi. Wah, nyangkut. Wah, dimakan padahal bos. Alah, putus. Aduh, putus bos. Good.
Aduh. Barusan tak turunin nih, tak ganti udang. Ya, tuh kan putus. Waduh. Gak siap ini tadi. Tuh, putus, Bos. Kelihatan langsung nyut gitu, langsung putus. Ih, ngeri, Bos. Ternyata di sini sarang ikan ini, Bos. Gak nyangka ini. Sarang ikan monster ini gede-gede nih. Oke. Aduh, nih rantasnya panjang mau saya buang. Ternyata ikannya makan di sini. Ini tadi apa ini? Rantasnya panjang banget. Tuh. Aduh, malah putus. Barusan tak kasih udang, Bos, tak turunin. Tak pikir apa? Kelihatan tadi dimakan. Terus saya pikir kameranya tak matiin, ternyata apa? Kameranya mati, terus saya pencet malah mati. Terus saya nyalain lagi. Aduh. Oke. Lanjut lagi. Saya mau buat rangkaian dulu, habis ini lanjut mancing lagi. Ternyata ikannya makan. Mantap. Ini kelihatan udangnya panas gini, Bos, sebenarnya nih. Tapi kok belum dimakan. Baru naik kerapu satu di sini, Bos. Terus putus satu. Kelihatannya potensi ini di depan sini. Sangat bagus ini. Apa memang ini hari saya? Soalnya nggak ada yang mancing selain saya. Jadi saya mancingnya loss gitu. Nggak ada musuhnya di sini. Nggak ada saingannya. Lagian saya bawanya udang gede-gede, Bos. 2500an udangnya. Kalau yang makan biasanya tuh ikan gede, kalau udang gede itu. Nih dimakan nih, Bos. Diterusin apa enggak ini? Kayak dimakan, tapi kayaknya aku tuh, Bos. Kelihatan tuh ujung jurannya goyang-goyang tuh. Paling ini ya, Pak, kalau enggak kemukem kepiting nih, kepiting. Oh, tuh kan. Tuh, ujung jurannya tuh mentul-mentul kayak gitu tuh. Masa ada ikannya tuh? Ada ikannya, Bos. Ada ikannya. Wah, ada ikannya, Bos. Apa ini? Tak ngetot. Ada ikannya. Dapat lele wakanda. Aduh. Tak pikir apa, Bos. Dapatnya lele wakanda ini. Nih. Lele wakanda forever. Strike kedua. Tuh. Bahaya ini. Oi. Ya, taruh situ aja biar mati dulu, Bos. Nanti ya, udah bawa batang ini. Udah bawa batang. Tak taruh sini dulu biar mati. Tak putus senarnya, soalnya ini juga nyangkut tadi.
Tapi kira apa kok aneh banget ini makannya. Ini dapat lele makan dia. Oke. Lanjut lagi nih. Amankan. Ini bawa pulang lah. Dapat lumayan kerapu sama itu. Lele makan dia. Size-nya juga lumayan kalau dimasak, jadi bawa aja. Oke bos, tuh Mas Ganda di depan malah kayaknya pulang itu, naik kapal dia. Mendingan saya juga pulang. Saya berangkat bareng dia soalnya. Ini hasil mancing saya hari ini bos. Cuma dapat kerapu tadi sebilang nih. Saya masukin ke dalam ember. Tuh. Cuma strike 2 sebenarnya, cuma ada 2. Sebenarnya strike-nya banyak bos. Strike-nya tadi berapa ya? 6. Nah, tapi ada yang enggak terekod. Ini pakai udangnya segini-gini nih, pakai udang monster. Enak nih kalau digorengnya udang segini, bos. Ini harga 2.500. Oke. Mancing hari ini sekian dulu lah. Itu jemputan datang. Udah jam 11. Sampai darat paling setengah 12. Jadi mancingnya enggak usah lama-lama. Soalnya puasa. Oke. Mancing hari ini sekian dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao. Thank you.